Musibah cah balokan limpasna Walungan Citarum manunga mangrebu-rebu paimahan warga di Kabupaten Bandung perbo isuk-isuk kiwari mimiti nyatan tepi ka 50 cm. Semula sawatara warga kiwari tihotat marsihan imahna tina letak satu tas ka keum cah. Musibah cah balukar limpasna Walungan Citarum anungeum tekurang ti 4.000 imah warga di Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung perebo isuk-isuk mimiti saat. Sanajan kitu sawatara lelewak di Kampung Bojong Asih masih rea anu kakeum cah tapi ka 50 cm. Tapi kulantaran eta lelewak masih kakeum cah, kagiatan warga masih gejed. Sawatara warga kapaksa mentasan cah barila lempang turta anu sabagianna deui narumpak motor. Sajeroning kitu, warga anu imahna geus henteu kakeum cah mimiti meresihan harta bandana kawas televisi turta tembok imahna. Cah anu ngeum leuleuk Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung sesuna karandapan ti saprak taun 1985. Kalau pas lagi banjir mungsi di mertua, karena lagi bersih-bersih kayak ya kelihatannya nggak begitu kumuh lah. Kemarin ketinggian air sampai berapa sampai senti? Sampai 2 meter. 2 meter di sini? 2 meter ya. Tapi kan ini airnya belum surut banget ya? Belum surut banget. Tapi baru ya sekitar 1,5 meter lah surutnya. Tinggal setengah meteran lagi. Tapi kenapa udah mulai bersih-bersih Pak? Takutnya gimana ya kalau misalnya airnya udah nggak ada nanti untuk bersih-bersihnya agak susah. Soalnya ada lumpur. Lumpurnya terlalu banyak sih, banyak banget gitu ya. Jadi mumpung ada air, kita bersih-bersih aja. Sanajan geus mimiti orot, warga masih ngarasa lewang bakal katarajang cah susulan. Tapi kakiwari pamarentah satekah pola ngawangun tol air di Curug Jompong, turta bogara rancang bakal ngawangun 8 proyek sejena, sangkan mampu ngungkulan pasualan cah di sakuliah Kabupaten Bandung tepi ka beres roes. Rezitia Prasaja, Bandung TV.